Halo semuanya, di video kali ini cara kita menghemat baterai di HP Redmi. Nah, di sini kita masih menggunakan yang mode bawaan ya. Ini masih belum kita aktifkan fitur hemat baterai tersebut. Untuk mengaktifkan, teman-teman buka saja pada setting atau pengaturan. Teman-teman pergi ke bagian baterai ini ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di bagian sini ada mode sekarang. Kalau kita tekan, ini kita menggunakan mode seimbang. Di sini ada juga penghemat baterai dan juga penghemat ultra. Kita coba penghemat baterai, kemudian tekan OK. Nah, kita tekan kembali, maka kita sudah berhasil. Jadi di baterai ini sudah berwarna kuning ini ya teman-teman ya. Tuh, warnanya sudah warna kuning, tadi kan masih putih ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita berhasil menghematkan baterai itu. Ada tampilan juga seperti ini. Ini bisa juga kita tekan matikan. Nah, kalau kita matikan, dia bakalan kembali berwarna hitam kayak gini ya. Sorry ya, bukan putih, tapi warna hitam. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan kembali, jadi caranya sama seperti tadi. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat. Silahkan teman-teman coba aja.